Halo guys, ketemu lagi sama aku Felin di channel Mami Felin. Hari ini aku mau belajar make up. Oke, pertama-tama aku mau pakai bedak terlebih dahulu. Pakai yang ini aja ya. Aku punya yang bedak yang ini. Oke guys, pertama-tama aku bakal make. Aku nggak perlu lihat kaca karena kan kameranya ngadep ke aku. Oke. Udah rata lah ya. Tangan aku kotor banget. Oke, selanjutnya, oh iya aku lupa, sebelum make up tuh harus pakai kunciran dulu. Takutnya nanti rambut rambutnya kena. Jadi kalau misalnya kelihatan ini kan nyebelin banget ya kan. Aku habis potong rambut guys. Tuh lihat rambut aku jadi pendek banget. Tapi gak mau aku potong sih, terpaksa. Oke, selanjutnya aku mau pakai aku gak tahu namanya apa. Itu buat pipi. Mungkin ini blush on. Oh ini blush on, makanya shadow. Shadow mah yang buat mata. Kayaknya kurang pake. Kita pakai yang besar. Nih. Kurang nih. Kayaknya nggak nyata deh guys. Bener-bener tuh nggak nyata banget. Sebenernya ya PR-nya fake loh. Nggak. Yaudah guys, gimana kalau kita pakai tangan aja? Kalau ya, tangan kotor. Mending pakai blush kan. Sudah selesai. Lanjut sama kalimat lagi apa tuh namanya, lagi masak goreng lah ya. Oke langsung saja, itu gue lagi jadi cekak aku didengar. Oke guys, selanjutnya aku bakal pakai, oh iya selanjutnya aku bakal pakai yang paling penting adalah lipstick. Aku punya banyak, ini ada banyak banget, dan itu sih saya punya kakak aku. Ini yang diambil itu ada yang nyala ada yang enggak. Jadi aku tuh sebenarnya tuh lebih suka pakai lipstick yang agak normal, tapi aku mau pakai lipstick yang ini. Kita lihat ya guys, ini normal tuh, ini merahnya tuh nggak terlalu merah banget. Kalau di depan kamera tuh kayak pink ya, kayak pink, tapi kan sebenarnya merah tuh. Pinknya cerah banget kayaknya ya kan, kayak pink cerah atau nggak kayak warna itulah. Jadi kita yuk langsung aja kali ya. Aku punya
punya ini, aku punya 3 parfum. Ini 3 parfum. Ini 3. Tuh. 3. Aku enggak tahu ini rasanya rasa apa kan. Baunya bau apa, tapi kalau misalnya bau kayak apa ini, aku bakal langsung aja. Aku tuh kayak kalau di depan sini tuh kayak bersinar gitu, tapi kalau misalnya tuh aku nggak tahu gitu. Nah, ini enak banget. Setelah itu adalah kita langsung, kayaknya ini kurang lebih banget deh. Oke dah, selanjutnya kita bakal pakai eyeliner. Oke, mata ini susah banget pasti pakai eyeliner. Aduh, takut. Ya, susah lagi. Begini lagi. Hapus. Oh my god. Hapus. Eyelinernya sudah dihapus, guys. Aku harus bisa hapus. I know, guys. Eyeliner itu paling susah dipakai. Dan aku masih enggak tahu ini gimana cara makainya. Kayaknya harus pakai shadow lagi deh. Mana biru? Biru berwarna. Oh my god. Ya udah ya, gak apa-apa ya. Kalau misalnya ini gak bagus, tinggal pakai eyeliner aja. Susah banget ini yang kayak ini. Ini susah betul dah pakai eyeliner.
kok jadi beda sih? Ini bener loh. Astagfirullah. Oke lah. Kok jadi aneh guys? Btw aku punya ini sih. Iya benar ya guys. Itulah guys, kita langsung ya. Pertama-tama biar apa? Biar kayak ini kita pas pakai di sini. Kita ujuk-ujuk guys mukanya. Oh ya guys, aku lupa kita bakal pakai alis. Seperti ini kurang rata, kita ratakan dulu ya. Kesel cuma nyanyiin doang, dan itu susah banget dipakai.
lipstiknya. Hapus. Oke guys, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.